Welcome back, Bray. Kali ini aku mau ngirim handphone titipan temanku kebetulan XX Max. Aduh, ngomongnya kok grogi aku ketemu Mas ini. XX Max maksudnya gitu. Kebetulan tak bawa kemarin. Jadi aku udah lama sih takut juga kalau di rumah tak simpan. Masalahnya kan amanah, jadi titipannya temanku untuk dikirim ke Semarang. Jadi ini masih apa? Didaftarin sama Masnya, tak suruh pakai kayu sama apa tadi? Asuransi juga, jadi masih di key-in lah ya, bahasa kerennya mungkin kayak gitu, di data lah. Di sini juga ada mbaknya, di sini berdua terus kayaknya Masnya bisa ngobrol jadi kalau kerja. Di sini sampai jam berapa, Mas? Sini sampai jam 9 malam. Oh, sampai jam 9 malam, Bre. Jadi kalau teman-teman nih nanti kalau ngirim lewat JNE enak, walaupun malam habis-habis isya masih bisa aja datang ke sini. Alamatnya di mana ini ya? Jalan apa, Mas? Jalan Panglima Sudirman. Namanya jalannya Panglima Sudirman. Kalau nggak salah deket rumah sakit Wafa Usada. Gitu aja buat teman-teman nanti kalau yang daerah Kepanjen mau marketing ke JNE biar nggak jauh-jauh katanya kemasnya ke pusatnya daerah Bunur. Iya, Mas ya? Iya. Jadi ke cabangnya aja nggak apa-apa di sini. Lebih dekat, enak di Kepanjen juga udah rame kok. Kayaknya aku nggak bisa banyak-banyak ngomong. Soalnya Masnya takut ganggu saya kalau salah ketik nanti bahaya. Yang disalahin nanti saya. Sampai jam 9 kalau paginya, Mas? Bukannya mulai dari jam 7. Wah, pagi banget, Bre. Mantep lah. Berarti jam 7 pagi udah buka kok. Kalau teman-teman yang mau berangkat kerja, jadi kesini berapa, Mas, timbangannya? Dicek, Mas. Coba. Udah kelihatan itu berarti 565. Ya wis hampir 6 on ya, Mas. Iya, hampir 6 on. Berarti hampir 6 on lah. Nanti enggak tahu tarifnya berapa. Biar dicek dulu sama Masnya. Biasanya segitu berapa, Mas? Kalau pakai kayu, asuransi, nanti asuransinya ngambilnya 0,2% dari. Iya. Kayunya kalau di bawah 500 itu masih gratis, Mas. Tapi kalau udah di atas 500 biasanya masih. Berapa? Oh iya, saya tanya om masih dicek, maaf Mas ya. Lanjutin dulu, Mas. Ini dapat resi dari Masnya. Ini biayanya Rp61.000 dan beratnya 2 kg. Kok berat juga ya? Jangan-jangan sama Masnya ditambahin batu ini. Enggak, ini bercanda. Ini beratnya 2 kg, jadi biayanya ini Rp61.000. Nanti dikirim ke Semarang. Udah, Mas, tak kasihkan Masnya aja lah. Saya enggak ikut-ikut. Juga masih di-packing sama Masnya. Ini udah selesai nih. Siap dikirim, nanti tunggu ya temanku yang di sana. Nanti dicek aja, kasih resinya. Mas, terima kasih banyak ya, Mas. Udah banyak membantu lah pokoknya. Terima kasih mbaknya juga ya. Terima kasih ya, wis. Terima kasih, yuk kita pulang aja sekarang. Nanti kalau lama-lama di sini diusir sama Masnya. Mas, matur nuwun. Yuk.